Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang kisi-kisi penilaian tengah semester tahun pelajaran 2001-2002 untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 10. Sebelum kita masuk pada kisi-kisi, terlebih dahulu, untuk tugas kalian yang ulangan harian, kemudian tugas terstruktur, diharapkan selesai terlebih dahulu sebelum kalian menempuh PTS. Kalian serahkan kepada guru pengampu masing-masing. Kalau sudah selesai, baru kita masuk ke kisi-kisi PTS. Oke, untuk kisi-kisi PTS, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 10. Di sini nanti soal terdiri dari 25 soal, terdiri dari KD pertama, yaitu menganalisis budaya politik di Indonesia. Subnya yaitu melaksanakan budaya politik. Terdiri dari soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Berbentuk pilihan ganda. Kemudian soal selanjutnya, soal nomor 14. Itu masuk pada KD kedua tentang menghayati hubungan pemerintah pusat dan daerah. Meliputi soal nomor 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan 25. Semua dalam bentuk pilihan ganda. Adapun soal nanti terdiri dari 5 paket, di mana paket pertama itu jumlah soal 25 berbentuk pilihan ganda. Paket kedua 25 soal berbentuk pilihan ganda. Paket ketiga 25 soal berbentuk pilihan ganda. Dan soal keempat juga berjumlah 25 soal berbentuk pilihan ganda. Dan paket terakhir yaitu paket kelima yaitu jumlah soal 25 berbentuk pilihan ganda. Itu tadi tentang kisi-kisi PTS mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas 10. Semoga dapat perhatian dan kalian bisa belajar dengan baik dan benar. Sehingga untuk mengerjakan nanti kalian dapat mendapatkan nilai yang lebih baik. Selamat belajar. Giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.